bonus guest house 70% keuntungannya buat dia. Aku mau. Aku aja, Pak. Aku bisa kok. Ada syaratnya. Ini Umar dan ini Wiwin. Umar ini bagian check out, check in. Ijul dan Aceng ini housekeeping. Tapi kalau lagi rame, Umar kadang-kadang bantu kan ya? Iya, Pak. Betul. Kebetulan aku orangnya mauan. Depan hayu, belakang hayu. Fleksibel, Mas. Dam, ini tuh kesempatan besar buat kamu. Kalau kamu yang kepilih, kita bisa nyokolin Kevin di mana aja. Kalau Bang Adam atau Laras yang ngurusin guest house, aku jadi susah kalau misalnya mau minta apa-apa. Panti aman lah, cuman aku aja bakal lama gak ketemu sama kamu. Anjay. Mulai hari ini, saya mau ubah cara pelayanan kita. Pokoknya anggap tamu itu adalah raja. Senyum dulu, baru ngomong. Halo? Halo, biasa sama. Selamat malam. Dengan Umar siap melayani sampai puas. Ramah ya, Mar? Bukan Bina. Kalau misalnya guest house kita ada di aplikasi booking online, pasti bisa lebih ramai lagi tuh. Selamat siang, Mas Diki. Ada program nggak untuk guest house kita? Bingung. Nggak ada sih. Kosong ini otaknya. Gimana kalau saya buka penawaran 5M? Mas, mending guest house dijual aja lah. Cepat bener kalau urusan jual-jual. Mas! Kamu nggak perlu harus begini. Aku juga ngapain mau perempuan itu ke rumah? Nggak ada yang bisa ganti ibu, Pak! Dik, ini kenapa ya saldonya ada yang kurang? Ini siapa yang hitung pembukuan ini? Gua yang hitung. Lu mau apa? Kita akan jual guest house itu. Ini yang Bapak sebut keluarga. Giliran Diki aja Bapak baru bawa keluarga. Nggak bisa kayak gini ya, Pak. Kita udah sepakat dari awal. Aku sampai resign dari kantor buat ngurusin guest house. Tahu gitu aku nggak pernah datang ke rumah ini lagi, Pak. Kecapnya mana? Makan pizza pakai kecap lo kata mendoan. Ih, lu yang kampung. Pizza fiksa.